Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai tanggapan dan dukungan atau support dari salah satu artis paling top di Indonesia mengenai kedekatan Hari dan Lesti. Bagaimana tanggapan dan dukungannya? Silakan simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jika kalian berkenan dan ingin mengetahui tentang informasi-informasi terbaru Hari dan Lesti, silakan buka channel ini dan cari playlist yang bernama Hari Lesti Lida Indosiar. Dalam playlist tersebut, khusus menyajikan konten-konten dan video tentang Hari dan Lesti. Oke, langsung saja kita simak videonya sampai habis. Kisah asmara antara Hari dan Lesti menjadi salah satu pasangan viral dan heboh tahun ini. Sejoli yang dipertemukan dalam ajang Lida Indosiar 2020 ini menjadi pasangan yang begitu dicari oleh masyarakat tentang kelanjutan asmara keduanya. Tak hanya dari kalangan masyarakat saja, bahkan para artis terkenal pun juga ikut menanti tentang perjalanan kisah cinta mereka berdua. Kedekatan keduanya yang berawal dari penampilan Hari yang begitu mempesona membuat cerita mengenai Hari dan Lesti masih tertulis sampai detik ini. Meskipun Lida Indosiar dihentikan sementara akibat wabah COVID-19, namun hal ini tidak pada kisah mereka. Hubungan keduanya semakin mesra, melebar berkelanjutan sampai saat ini. Keromantisan mereka yang bermula saat berduet di atas panggung Indosiar dengan lagu Bukan Tak Mampu menjadikan mereka pasangan duet yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk duet kedua, ketiga, keempat, dan keseterusnya. Menariknya, hubungan Lesti dan Hari Jambi tak hanya membuat baper masyarakat pecinta dangdut Indonesia. Menurut info yang berkembang, artis dan juga seorang fashion atau desainer paling top di Indonesia pun turut berbahagia atas hubungan mereka. Hal itu bisa kita lihat dan kita saksikan dalam video live di Instagram beberapa hari yang lalu. Mungkin bagi kita semua menjadi penasaran siapakah artis atau desainer tersebut. Siapa lagi kalau bukan Ivan Gunawan, salah satu juri fashion yang pernah menjuriin Lesti saat masih menjadi peserta The Academy beberapa tahun yang lalu. Semenjak Lesti menjadi peserta hingga menjadi juara The Academy sampai saat ini, Ivan dan Lesti memang terlihat dekat. Fakta tentang ini bisa kita lihat dalam beberapa video live di Instagram, bahwa Lesti dan Ivan sering live bareng di media sosial tersebut. Mungkin karena mereka sudah kenal lama dan juga saling mengagumi, Ivan mengagumi suara Lesti dan Lesti menyukai fashionnya Ivan. Dan dari video-video yang pernah kita saksikan, terlihat Ivan dan Lesti seperti adik kakak. Mengenai kedekatan hubungan antara Lesti dan Hari Jambi, Ivan juga sedikit memberikan komentar kepada Dede. Semenjak Ivan mengetahui kedekatan keduanya, Ivan turut berbahagia atas kehadiran Hari dalam kehidupan Dede. Apalagi Ivan Gunawan juga sudah mengetahui bahwa selama ini Lesti dalam keadaan kesepian setelah hubungannya kandas dengan Rizky The Academy. Ivan Gunawan juga memberikan support dan dukungan terhadap keduanya. Ivan berpesan, jika Dedek sudah merasa nyaman dan suka kepadanya, kenapa tidak? Agar kalian berpikir lebih jauh lagi tentang hubungan kalian. Jika dia yang terbaik, maka terimalah dia apa adanya dan jadikan dia untuk yang terakhir kalinya, ungkap Ivan.
begitulah support Ivan terhadap hubungan Lesti dan Hari Jambi. Semoga pesan Ivan bisa bermanfaat dan berguna buat Dede Lesti. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.